Aksi viral pegawai Kementerian Perhubungan melakukan tindak tak mengenakan kepada turis asing sekaligus YouTuber Korea Selatan bernama Jiah dianggap mencoreng pariwisata Indonesia. Diketahui seorang pria atau om berkepala botak yang menggoda dan juga mengajak Jiah main ke hotel itu adalah Asri Damun, kepala kantor unit penyelenggara Bandar Udara Sangia, di Bandera Kolaka, Sulawesi Tenggara. Setelah video Asri Damuna atau Albert viral, Kemenhub langsung membebas tugaskan yang bersangkutan guna memudahkan penyelidikan lebih lanjut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kasus tersebut segera diusut. Asri Damuna terancam diberikan sanksi tegas jika terbukti bersalah karena melakukan aksi tidak sopan. Aksi pegawai Kemenhub itu dianggap mencoreng pariwisata Indonesia. Dalam keterangannya, Asri Damuna mengaku tidak berniat menggoda wisatawan asing tersebut. Ia berkelit, hanya beramah-tamah mengajak YouTuber asal Korea Selatan tersebut. Sia. Oke. Sia. Berapa lama di sini? Besok balik ke Kendari. Ah, besok. Oh. Kapan? Mampir ke hotel aku boleh? Mampir ke hotel aku boleh? Ah, tapi jam 2 kurang. Itu punakan. Jam 2. Jam 2 ada pulau gunung. Jadi